Halo teman-teman semua, selamat siang. Sekarang jam 10 lewat 2 ya. 10 lewat 2. Ini posisi saya udah di Jakarta ya teman-teman ya. Udah pulang dari Bangka dan kita mau servis dulu nih ya. Kemarin kan udah berdecit ya teman-teman. Jadi pastinya sih udah kotor banget di mangkok kampas gandanya ya. Dan sekalian mau servis CVT dan throttle body lah sekalian ya. Kemudian sekalian ganti oli juga, ini udah siap olinya, oli Honda dan peralatan. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari buka saringan dulu kali ya. Biar cek-cek sekalian. Wow. Dokter juga ya. Ini mau langsung diganti aja sih, teman-teman. Tapi saya belum beli apa namanya saringannya ini, jadi mungkin setelah ini kali ya harus saya ganti. Jadi fokus bersihin CVT dulu sama throttle body, karena ini kan di luar, jadi kapan aja kita bisa ganti itu gampang lah ya. Kita lanjut ke CVT ya. Dan nggak terlalu kotor sih teman-teman kelihatannya ya. Di sininya juga nggak gitu kotor nih kalau teman-teman bisa lihat ya. Nggak gitu kotor, paling kita nanti semprot-semprot dikit. Dan sama di sini juga masih oke sih. Ya. Ini kemarin saya baru ganti nih teman-teman. Ini masih mulus ya. Oke, kita buka ini lah. Kunci berapa nih? Nah, 19. Oke, ganjel. Kita lihat nggak gitu kotor ya teman-teman. Bagus, sih oke. Paling nanti semprot-semprot aja lah. Ya. Kalau saya sendiri kencengin ini nggak suka terlalu kencang-kencang ya teman-teman ya. Karena ya nanti kan bakal servis lagi kan, jadi kalau terlalu kencang itu malah bukanya nanti susah. Oke. Ini udah agak kemakan sih, tapi masih bisa kayaknya nih teman-teman. Masih bisa lah, pakai sekali lagi. Apa yang masih bisa kita maksimalin, kita maksimalin aja. Bagus semua, masih oke ya. Ini belnya juga masih bagus ya, retak-retaknya nggak terlalu nih teman-teman, masih bisa. Jadi kalau saya sendiri, kalau servis motor saya senang memaksimalin part yang dipakai itu ya. Jadi kita jangan terlalu boros ganti-ganti sesuatu yang sebenarnya masih bisa kita maksimalin gitu. Kalau mau ikut enak, iya, paling enak ya sebenarnya kita ganti baru ya teman-teman ya, kalau mau ikut enak. Tapi kalau mau dimaksimalin sebenarnya masih bisa. Nah, ini juga masih oke nih. Ya, mungkin ada sedikit speleng tapi masih oke lah. Ya, sini paling oke, kita langsung bersihin aja. Ini juga ya kotor-kotor sedikit, yang normal. Teman-teman ya, pakai alat seadanya ya kan. Ini kalau teman-teman tahu yang ungu-ungu ini yang tempat yang saya pakai buat wadah, kalau ke Solaria bungkus, nah dapatnya kayak gini. Ya kan, kebetulan bungkus, orang di rumah makan ya kan, jadi buang ya, buat bisa dipakai lagi lah. Pas lagi nyari wadah ya udah terpakai.
lumayan. Penting kan bisa ya, apa aja kita maksimalin lah teman-teman ya. Bersihin semua. Ini sebenarnya rumah rollernya nih bagusnya sih diganti ya. Kalau mau ikut enak, ini kalau masih mau bertahan masih bisa sebenarnya. Kita tahan-tahan lagi lah, dikit ya. Untuk yang ininya nggak saya buka lagi ya teman-teman ya. Udah langsung aja lah yang kelihatan-kelihatannya aja. Ada sih kuncinya, cuman udah langsung aja lah, proses cepat. Untuk kampasnya ini teman-teman, kampas gandanya ini biasa saya amplas pakai amplas yang halus aja ya, lari-lari aja, nggak sampai gimana-gimana ya kan. Ini lari-lari aja. Soalnya kalau terlalu banyak amplas malah habis ntar. Ini lari-lari aja. Udah. Cukup. Masih tebal ya, masih bagus. Nah, sekarang untuk yang di bagian itu kotor ya teman-teman, nah, masih lumayan bersih, tergolong bersih. Biasanya kalau yang lain yang saya lihat, wah lebih hitam lagi. Ini lumayan bersih. Karena sebenarnya sebelum jalan juga udah saya bersih, sebelum jalan kemarin. Ya, kita bersihin lagi lah ya, karena perlu bersihin aja buat. Kita mulai rakit aja ya. Ini mulai dari pasang roller dulu nih, di searah ya, yang ada kan beda nih. Nah, misalnya kalau kita mau pasang ini ke sini semua ya searah jadinya. Nah, kayak gini searah semua ya. Searah semua ke sini. Mana ini, dan kalau saya teman-teman ya, ini pendapat pribadi sih, ini kan ada medan geseknya ya teman-teman ya, karena ini kan nanti kalau kita gas kan dia kelempar keluar. Nah, kalau saya sendiri, kalau apabila itu ada medan gesek, biasanya saya kasih sedikit gemuk di situ ya, jadi biar dia punya gesekan itu merata gitu, bukan merata ya, maksudnya lemparannya itu lebih bagus karena ada sedikit pelumas kan, sedikit aja teman-teman ya, nggak usah banyak, jadi kayak biar dia ada licin-licinnya dikit lah ya. Gitu. Pokoknya di tempat yang ada medan geseknya itu biasanya saya kasih sedikit pelumas ya. Kalau terlalu banyak malah jelek ya, nanti di daerah situ bleber gitu. Tapi kalau sedikit aja itu lumayan jadi bagus gitu. Nggak usah banyak-banyak, penting ada aja. Nah, kemudian di sini juga ya, karena di situ udah ada, kita kasih juga di medan gesek di sini nih teman-teman, ini kan medan gesek juga nih ya kan, kasih sedikit aja biar dia ada, biar gesekannya itu lebih bagus gitu. Ini di jari saya dikit banget ini kan, salah ada aja. Copot lagi. Nah, ini kan dia ada medan gesek nih. Ya kan, di sini ada, di dalam juga ada kan medan gesek. Jadi sedikit aja. Udah, kita bersihin di sini. Ini bagus ini. Nah, di sini kita kasih sedikit. Enggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Slider mana itu? Nah ini, sini kita kasih juga sedikit. Nah, ya makin joss ya teman-teman. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak.
asal ada aja. Nah, kalau kebanyakan kita pusing. Bersihin aja tuh teman-teman. Lapanya. Iya. Oke, mantap. Nah, sekarang untuk di bagian belakangnya kita kasih lagi dikit nih di bagian dalam, khususnya yang di apa? Bearing-bearingnya itu ya. Pokoknya yang kelihatan bearing, nah itu kita isi di situ tuh. Ini yang kena bearing ya. Apa? Pelumasannya bagus ya. Enggak usah banyak-banyak juga karena nanti kemana-mana. Ini secukupnya aja ya. Nah, kalau dirasa berlebihan seperti biasa di bersihin di lap. Oke. Nah. Kalian pasang pakai fendel. Nah, belnya ini juga searah ya teman-teman ya. Jadi yang kita kebaca aja nih. Dan ini tulisannya madep depan kan, yang kita bisa baca. Nah, itu kita pasangnya segitu aja. Biasanya saya nggak pasang kebalik ya. Ini kan tulisannya kebalik, saya nggak pasang, mungkin saya pasangnya tulisannya madep depan. Nah, gitu. Pasang gini, agak diginiin dikit. Nah, oh iya, di sini belum dikasih juga nih, kasihlah dikit ya, biar gandos-gandos nih. Masukin aja. Rasa-rasa aja ya. Terlalu kencang, nanti kan baut ini kan kalau dia panas, nanti kan mesin panas, kalau panas kan memuai kan, nah pada saat memuai dia akan jadi lebih kencang, jadi kita rasa-rasa aja ya, tapi terlalu kencang. Iya, nah, cukup. Oke, kalau udah coba kita starter. Oke, halus. Bersihin ini semua udah rapi, apa CVT, sekarang kita lanjut ke throttle body. Oke teman-teman, saya buka-buka dulu ya, nanti kita lanjut kalau TB-nya udah kebuka, karena ini lumayan banyak nih ya. Teman-teman, untuk TB-nya udah kebuka ini ya, ini kotor banget teman-teman bisa lihat.
Dalamnya kotor banget ini. Coba. Kelihatan nggak? Nah, itu teman-teman bisa lihat hitam banget ya. Dia punya apa kayak kotoran-kotoran menempel di dinding-dinding throttle body ya. Ini kenapa bisa kotor gini teman-teman? Karena ini pertama kalinya saya buka dari beli baru. Jadi dari awal beli sampai sekarang TB-nya nggak pernah diservis, baru kali ini. Ini untuk pertama kalinya dalam dari 2015. Berarti sampai sekarang berarti udah berapa nih teman-teman? 8 tahun baru diservis TB-nya. Ini untuk injektornya ya, masih bagus ya. Paling nanti kita semprot aja di sini. Nggak saya buka, udah langsung aja di situ. Dan ini kondisi di headnya kotor juga ya. Nantilah kita semprot-semprot sekalian dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting bersih lah. Oke, lanjut teman-teman. Habis ini terakhir pasang rakit semua baru ganti oli ya. Oh ya, mungkin teman-teman mau lihat ada yang kunci-kunci saya. Nah ini peralatan saya ya. Ini saya beli Tech Hero satu set dan yang ini ditinggal di rumah. Nah kalau yang ini yang saya bawa-bawa ya. Jadi ini saya beli tas juga. Tasnya Eiger ya. Ini saya bawa yang ringan-ringan aja nih, ya. Nah ini depannya kayak gini nih, Eiger ya. Oke. Ini saya baru buka ininya juga nih teman-teman. Dia nggak mau ini apa? Nah ini kotor banget ya. Dia punya stasioner. Waduh, 8 tahun bro. Baru dibuka, hitam banget. Oke, kita mulai semprot aja. Ya teman-teman, untuk yang bagian sini juga udah saya semprotin ya. Saya semprotin dan saya udah buka busi ini teman-teman. Saya udah buka businya. Jadi nanti setelah saya pasang ini semua, karena masih ada cleanernya, cairan cleanernya di dalam sini. Nanti kan masuk ke ruang bakar. Nah, kita buang dulu cleanernya ya, yang kotor-kotornya. Nanti buka busi terus kita starter-starter dikit, pasang ini semua dulu, habis itu baru kita pasang busi, baru kita nyalain. Gitu, jadi buang dulu kotoran ya. Oke, saya pasang-pasang dulu nih teman-teman ya. Intinya rasa-rasa aja. Oke. Udah, kita tes nyalain. Mantap ya. Yang kita setel stasionernya aja ya. Buat teman-teman yang mau setel stasioner bisa di sini nih ya. Jadi kita udah selesai servis CVT ya teman-teman, CVT saya udah pasang ininya juga ya, masih kotor sih tapi nanti setelah udah beli baru ganti aja lah. Ini kan di luar tempat sama throttle body udah saya pasang juga dan ini lagi stasionernya lah ya, jadi biar panas dulu ya. Oke, paling udah selesai, kita rapi-rapi dulu ya, habis ini tinggal ganti oli karena kita punya tempat ini nggak cukup ya teman-teman, jadi pakai dua kipas sudah mau penuh. Ganti. Udah hitam banget ya teman-teman ya. Teman-teman lihat. Habis dari bangka nih. Cukup. Oke, kalau udah kita miring-miring dikit, nah biar keluar lagi tuh teman-teman, olinya keluar lagi tuh. Ini kita, saya kalau ganti oli biasa suka gini-gini, miring-miring dikit ya. Nah masih keluar kan, tuh.
bisa lihat ya. Jadi kalau baru kan, kalau oli baru kan dia tingginya di sini nih. Nah ini yang lama saya masukin lagi di sini. Jadi penguapannya segini nih, teman-teman bisa lihat ya. Ada kali ini berapa? 100 atau 200 mili ya. Jadi kalau kita nggak sering perhatiin oli, penguapannya tuh makin banyak. Lama-lama nanti di dalam mesin tuh sini cuma tinggal separuh kali, cuma sini. Kalau kita malas ganti oli ya. Jadi penggantian oli secara berkala itu penting untuk memperhatikan leveling oli yang ada di dalam mesin ya teman-teman. Di samping untuk mengganti lumasan mesin juga ya. Jadi kalau tergantung umur ya dan pembakaran itu kan kadar pelumasan oli itu kan makin hari makin menurun. Nah selain mengganti itu, leveling banyaknya juga di dalam mesin itu perlu diperhatikan. Jadi baiknya ganti oli secara berkala tuh itu ya, baik memperhatikan dari sisi waktu ataupun dari segi pemakaian, atau biasanya lihat dari kilometer ya. Kalau dari segi waktu kan misalnya berapa bulan, atau kelamaan misalnya 6 bulan atau 3 bulan, 6 bulan gitu nggak diganti-ganti ya, mesti baiknya diganti. Atau kalau nggak pemakaian dari kilometer, misalnya sekian ribu kilometer diganti. Kalau saya sendiri teman-teman biasanya per 4.000 ya, kalau menggunakan oli AHM ini ya, sekitar 4.000 kilo saya ganti. Nah, ini sebenarnya masih belum sih, masih baru 3.000, tapi nggak apa-apa lah, kita ganti aja biar aman. So demikianlah untuk video ini teman-teman. Jadi kurang lebih kita di video ini udah servis CVT dan throttle body juga, sekalian ganti oli juga. Untuk pengeluaran di video ini ya cuman ongkos beli oli aja sekitar 69.000, bukan sekitar, memang 69.000. mana sih bonnya? Nah ini saya tadi baru beli teman-teman, tadi habis sarapan langsung saya pergi beli ya. Aduh nggak kelihatan lagi, udahlah 69.000 ya, belinya dekat sini di dealer Honda. Dan ya udah selesai. Jadi makasih banget buat teman-teman udah menemani saya selama servis motor saya ini ya, si Bisri. Jadi buat apa, ready terus ya buat perjalanan berikut. Paling abis ini saya ya beres-beres aja, karena di sini saya masih harus membereskan kunci-kunci dan segala peralatan dan handphone saya ya. Jadi di video ini saya ngambilnya pakai dua kamera ya, satu kamera handphone dan satu kamera yang biasa saya pakai ini, DJI Osmo Action. Jadi kalau ada sedikit perubahan di audio, karena kan ada perbedaan kamera ya teman-teman, harap maklum ya. Karena dua kamera, satu ini, satu dan ini. Oke teman-teman, paling kayak gitu aja. Jadi pantengin terus channel ini ya teman-teman, karena kita akan terus explore, apalagi baru habis servis kan, mantap. Oke. Ya, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video berikut. Boleh buat teman-teman boleh banget subscribe dan like kalau kalian suka dengan ini, suka dengan video ini. Sampai ketemu di perjalanan berikut. Bye bye.